saya mau melaksanakan sholat Idul Adha di masjid dekat kompleks saja, dan menurut pengumuman hari ini tidak ada penyembelihan hewan kurban, baru nanti hari Kamis ya. Karena waktunya sangat sempit, kita jalan sekarang ya. Sampah tetangga. Tuh ya teman, sepi gitu jalannya. Menciptakan kekuatan di dalam rumah tangga dengan baik. Bagaimana agar rumah tangga kita baik? Dimulai dari adanya seorang bapak yang benar-benar tanggung jawab. Yang kedua, dilanjutkan adanya seorang ibu yang nurut dengan suami. Dan yang ketiga, adanya seorang anak, sosok seorang anak yang nurut kepada ayah dan ibunya. Kaum muslimin, rumah tangga jika dilalui oleh tiga hal ini, seorang bapak yang tanggung jawab, istri yang nurut kepada suami, anak yang nurut kepada bapak dan ibunya, ini akan menjadi rumah tangga yang sangat ideal di dalam konteks Islam. Nabi Ibrahim dalam doa yang dibacakan setiap saat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hidup agar tentram, hidup agar tenang, hidup agar nyaman, ciptakan rumah tangga yang kuat seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Marilah kaum muslimin, mulai hari ini perbaiki peranan kita seorang ayah. Sudahkah selama ini kita menjadi ayah yang benar? Sudahkah selama ini kita menjadi ayah yang selalu berbuat kebaikan untuk keluarganya? Sudahkah selama ini kita menjadi ayah yang menjadi figur contoh bagi anak-anaknya? Sudahkah kita menjadi ayah yang menjadi pelopor dalam ibadah sehari-harinya? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dan kita perbaiki masing-masing. Kemudian menjadi seorang ibu, sudahkah kita menjadi seorang istri yang nurut kepada suami? Sudahkah kita menjadi seorang istri yang selalu taat kepada suami? Sudahkah kita seorang istri yang selalu mendapat ridho daripada suami? Dan sudahkah menjadi seorang istri yang selalu ikhlas dan selalu berbuat baik untuk suaminya? Kita koreksi menjadi seorang ibu, sudahkah kita menjadi orang ibu yang terbaik dalam rumah tangga kita? Kemudian kita menjadi anak, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu? Sudahkah kita menjadi anak yang sudah taat dan soleh dan benar-benar menjalankan fungsinya seperti Nabi Ismail kepada ayah dan ibunya? Ketika rumah tangga sudah ada tiga pokok ini berdiri dengan kokoh, seorang ayah bertanggung jawab, istri yang sangat soleha dan nur pada suaminya, dan seorang anak yang soleh-soleha bernur kepada ayah dan ibunya, disinilah akan muncul rumah tangga yang kuat. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan sholat Idul Adha bersama warga di sekitar rumah. Meskipun sholat Idul Adha ini dengan segala keterbatasan ya, seperti beberapa hari sebelumnya ada himbauan untuk tidak membawa anak kecil, atau jika sedang tidak enak badan untuk tidak datang bergabung untuk mengikuti sholat Idul Adha, semua ini untuk kebaikan bersama. Dan
Alhamdulillah, walaupun begitu kami tetap alhamdulillah bisa menjalankan sholat id bersama-sama, tidak seperti beberapa hari raya yang lalu ya, kita tidak bisa merayakan apa, tidak bisa sholat berjamaah seperti itu, kita sholat di rumah meskipun dengan segala keterbatasannya, alhamdulillah masih bisa sholat berjamaah seperti itu. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya, karena hari ini tidak ada pemotongan hewan kurban. Insya Allah saya akan menceritakan kembali pada saat proses penyembelihan hewan kurban. Baik, selamat merayakan Idul Adha teman bersama keluarga kalian tercinta. Tetap patuhi protokol kesehatan dan kita lawan COVID ini dengan menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Dah. Ya.